Cuma bila Allah memperkenankan sesuatu hajat, Ia memperkenankan dalam berbagai rupa. Manusia kadang-kadang dia minta, saya selalu sebut, kadang-kadang dia minta wang. Sebenarnya dia bukan nak wang, dia nak kebahagiaan. Tapi dia sangka dengan ada wang, ada kebahagiaan. Allah kadang-kadang tak bagi wang sebanyak yang dia harap, tapi Allah beri kebahagiaan kepada dia. Dia minta isteri cantik, dia berkenan seorang tu lah. Kan Allah, Allah tahu mungkin tak baik dia. Allah bagi juga isteri kan, tapi dia kata bukan aku doa itu. Tapi yang Allah beri itu lebih baik untuk kehidupan dia, lebih baik untuk kebahagiaan rumah tangga dia, lebih baik untuk dia meneruskan perjalanan. Namun Allah menghampakan hamba tidak sama sekali. Tapi dia duduk sangka aku minta tu tak sampai-sampai lagi. Tetap sebahagian besar hayat kau telah kau kecapi nikmat itu. Manusia berhubung terus dengan Tuhan. Dia minta, iblis minta supaya dipanjangkan hayat dia sebanyak. Tuhan perkenan iblis. Padahal neraka betul iblis. Takkan hamba dia yang semayang minta dia tak bagi? Tentu dia bagi. Hatta manusia Islam, dia naik kereta, dia tengok satu orang susah di tepi jalan. Dia kata, ya Allah, kesianlah tak sahabat kita yang susah ni. Hamba pun susah ni. Berilah rezeki pada dia. Kita kesian. Tengok dia naik motor, dia naik kereta. Hujan. Nabi kita tak ada hamba Allah yang doa di akhihi Muslim bil ala dhahril ghaib. Dia doa dalam keadaan saudara tu tak tahu. Malaikat Allah wakala malakan. Allah hantar malaikat-malaikat kata, walaka misla dhalik. Untuk kau pun macam tu lah juga. Maksud kau minta baik untuk dia, untuk kau pun macam tu lah. Ajaib hidup ni dengan doa. Ajaib, ajaib. Tentu kalau fikir kerana doa kita doa, betah berapa banyaklah kehidupan kita daripada satu kesusahan-kesusahan yang telah kita keluar. Pada hari kita berada dalam kesusahan itu dan kita berdoa, kita sangka macam kita tak boleh keluar. Pada hari ini kita dapati berapa banyak kesusahan telah kita rentasi dan kita pun telah melupai sebahagian besar daripada doa yang telah kita sebut. Muslim nak taubat kepada Tuhan tak perlu ijtihad ini. Nak minta kepada Tuhan juga tak perlu perantaraan. Manakah agama yang lebih memberikan ruang untuk manusia balik kepada Tuhan lebih daripada apa yang diberikan oleh Islam?